Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan respon positif rumor yang menyebutkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, didorong maju menjadi calon wali kota Depok. Sebelumnya diketahui Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Solidaritas Indonesia PSI memasang baliho bergambar Kaesang sebagai calon wali kota Depok. Mas Kaesang, boleh juga ya, itu masih Depok ya, jadi nanti PDI Perjuangan pertimbangkan, toh pilkadanya masih 2024, tapi ya nanti saya tanya Mas Kaesang, berminat atau enggak masuk PDI Perjuangan, tuh.